Oke, perhatikan besarnya arus. Dan suaranya ini akan saya coba sebentar karena arusnya sampai 8 ampere sudah panas. Oke, saya coba. Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya sedang mencoba merubah kecepatan motor mini ini. Ini saya coba-coba karena murah motornya, biasanya untuk Tamiya. Oke, ini aslinya yang tidak saya rubah dan ini saya rubah tanpa menambah apapun. Kita coba saja dengan kalian dengar bunyinya. Jadi mentok ke sini nanti mutarnya. Oke, saya coba. Ini saya menggunakan tegangan 3 volt. Oh, arusnya, sorry. Kita lihat arusnya. Oke, karena ini barang lama jadi sedikit berubah-ubah. Saya coba lagi yang ini yang sudah saya rubah sedikit. Kalian dengarkan bunyinya dan arusnya. Oke, saya ulang yang belum saya rubah. Oke, bagaimana merubahnya tanpa modal? Kita lihat. Kecepatan motor ini lebih cepat. Saya juga tidak menguasai masalah motor. Oke, akan saya tes dahulu besar arusnya. Oke, ini mengukur arus meternya. Saya coba berapa arusnya. Jadi sekitar 80-90. Ini suaranya lebih halus karena masih baru. Ya, sekitar 80. Oke, bagaimana merubahnya agar lebih cepat? Ini saya buka saja, kalian congkel saja pengikatnya seperti ini. Yang ini juga kalian lepas saja, nih sudah bisa dilepas. Benar, ini kotor sekali. Oke, ini beberapa kali telah saya buka, jumlah lilitan ini masing-masing 160. Akan saya tunjukkan tidak langsung. Jadi akan saya kurangkan saja lilitannya dari 160 menjadi 100, jadi kita kurangkan 60. Kita lihat nanti hasilnya. Karena juga saya masih mencoba. Oke, saya kurangkan. Satu, akan saya kurangi 30 saja. 1, 2. Dua sembilan, 30. 30 saja saya coba. Oke, kemudian tadi saya lepas di sini, jadi saya lilit lagi di sini. Kan saya langsung solder saja. Ini. Oke, saya solder hasil gulungannya.
Oke, akan saya lakukan untuk gulungan yang kedua. Dan agar meyakinkan nempel, saya solder sedikit tama ketiga-tiganya seperti ini. Saya solder saja. Ya, sudah. Saya pasang. Oke, kita tes hasilnya. Perhatikan awalnya arusnya sekitar 80-90. Saya coba. Kalian lihat sudah menjadi 130. Oke, kita bandingkan dengan aslinya. 90. Apakah ini lebih cepat? Saya buat demonya saja. Saya rakit dahulu. Oke, jadi kalian perkecil banyak lilitannya agar motor seperti ini bisa lebih cepat. Ini saya coba dengan menggunakan lilitan kawat 0,6 kalau nggak salah, 0,6 ini, dan maksimum 10 lilitan. Kalian perhatikan, ini bisa mencapai 5-8 ampere. Saya coba menggunakan baterai. Oke, perhatikan besarnya arus dan suaranya. Ini akan saya coba sebentar karena arusnya sampai 8 ampere, sudah panas. Oke, saya coba. Mantap bukan? Tinggal kalian coba-coba saja di rumah, tapi saran saya jangan lebih dari 1 ampere karena tidak kuat. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.